Nah ini gigi dua rada ngempo sih. Wih, jumping, saya suka nih kayak gini. Yo, what's up, Tromol Ninja? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Sulistyo di video Euro Truck Simulator 2. Oke, di video kali ini saya tidak lanjutin driver story dulu ya, tapi saya di sini mau mencoba pakai UD Quester lagi ya. Itu adalah truk dari Nissan kalau nggak salah kayak gitu, dan saya itu dulu pernah coba pakai di map City Jolawi yang sampai nggak kuat itu ya, tapi sekarang bakalan kuat sih harusnya gitu. Dan saya juga muatan overload gitu toh, dan mesinnya tuh juga sudah di-upgrade menjadi 10.000 horsepower kayak gitu ya. Jadi kan muatannya tuh nanti sekitar 61 ton itu bawa kayak apa lokomotif gitu loh. Nah, pas gigi satu toh ditahan terus koplingnya culke iso. Bisa jumping-jumping gitu ya. Terus saya juga berada di map ekstrim, map MIE namanya yo, map Indonesia ekstrim kalau nggak salah itu yang bikin Mas Adi. Adi siapa ya, saya lupa. Ya itu pokoknya ekstrim tau, nanti bakal ada tanjakan-tanjakan yang sangat edan gitu ya. Jadi tidak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam game. Oke, ini dia ya untuk di dalam gamenya, truknya UD Quester dari SMT. Warnanya ini sekarang hijau ya, kalau waktu itu tuh warnanya putih loh. Dan ini yo nih, lokomotifnya itu beratnya sekitar, enggak sekitar sih, lokomotif Vosloh G6 yang 61 ton. Wih, itu sangat berat sih, atau tapi tidak seberat kehidupan. Gak ding kayak gitu ya. Ini trailernya bawaan game kayak gitu toh. Nih mapnya ya, tak kasih lihat. Nih mapnya tuh ada 4 nama daerah, ada Plambang, Canggal, Kampung 2 dan Kampung 1. Nih saya baru sampai di Kampung 2 gitu ya. Nanti kita bakal lewat sini. Ini saya udah lewat toh. Di sini tanjakan-tanjakannya sangat bikin ngos-ngosan sih. Kemarin pakai truk bawaan SCS enggak mampu ya. Sekarang saya coba pakai UD Quester sih. Yuk, OTW. Wow, soundnya ya. Wow, tuh udah gerak-gerak nih, baru digas doang nih. Oh, grafiknya udah agak gelap ya. Wah, astaga. Skybox mana weh? Ah, rada cerah sedikit lah. Yuk, OTW yuk, bismillah. Eh, ini oh, ke handrem. Wow, tuh gigi satu terus dilepas koplingnya ya, jadinya kayak gitu sih. Menurutku seru ya kalau harus power gede muatan berat gini weh. Jadi ada beban yang harus ditarik dengan cukup perkoso. Oh, aduh. Ya, trafiknya hilang sih. Start lagi ya. Wow. Oh. Gearboxnya mau sempal weh. Gearboxnya mau rusak. Ini kalau di dataran kayak gini masih sangat ringan yo. Jadi RPM-nya nih, cek nih. Tuh RPM-nya nyentuh merah terus. Betul? 5 tuh. Nih, 5 merah. 6. 6 merah juga nih kok. Wipernya nyala weh. Banter nih. Ini tanjakannya langsung kayak gini yo, baru awal-awal weh. Tapi masih easy. Ini tanjakannya masih easy yo. Gitu sih. Belum bikin susah. Wih, jangan oleng. Bisa ya dibawa oleng. Nih, trafficnya tak bikin sepi aja ya. Soalnya tuh banyak jalur sempit gitu. Takutnya macet. Kalau macet tuh nggak seru sih menurutku. Jadi kehalang traffic gitu loh. Gue tau. Cuma ada Mustangnya aja loh. Digilis gue lokomotifnya ya. Kalau boleh. Wow, klaksonnya. Nih, nggak ada pengawalan ya. Tuh. Wow, tanjakan ini. Ah, masih easy, masih easy. Nggak kayak si Tinjolawi ya. Kalau si Tinjolawi itu, wah sampai mundur-mundur, bung. Tapi ini masih aman. Wah, ada efek tidak melihat ke depan ya. Loh, ini nyiper ini nggak matek-matek sih.
apa ya sih? Enggak. Direm. Bahaya loh. Nanti guling enggak tahu sih. Nah ini mulai rada kerasa nih, gigi 5 loh, Pak. Bung masih easy ya toh. Cek gigi 4. Oke, gigi 4 terlalu enteng ya, Masian. Kayaknya ini terlalu ngatasi sih mesinnya. 10.000 horsepower loh. Wah. Menurutku gila sih. Bayangkan ada 10.000 kuda dijadikan satu wujudnya mesin yang enggak begitu besar ya tuh. Di bagian belakang gitu. Cok, polisi ini sabar loh ta. Katanya nyelip ae. Meh nendis sih susui. Cek bung. Tanjakan nih. Gigi 2 kuat rai. Nah ini gigi 2 ratok ngempos sih. Wih, jumping. Saya suka nih kayak gini. Menurutku seru ya. Jumping terus yo, jumping. Gak tau, saya suka banget ya kayak gini tuh kayak. Overpower gitu loh. Gigi 2 nih. Wow, gigi 2 masih ngatasi ya, bayangkan ya. Langsung gigi 4 pun tidak ada gigi 3 ya, karena terlalu gendoli sih. Tuh depan ada tanjakan lagi, si ambil sisi luar ya. Padahal tapi trailernya ikut belok ya. Rem. Takutnya oh terguling weh. Wow, gigi 6 nih yo. Pulon won. Nih, tanjakane. Nah, ini sih. Gigi 2 weh. Wah, katanya nyelip weh. Traffic kocelok. Yo gigi 1. Tuh. Tumpuk-tumpukan, cok. Ini enggak nyokot weh trafficnya, kenapa itu weh? Coba diferensialnya aktifin. Wow. Ngatasi sih menurutku. Wuh, foto. Jumping-jumping kayak gitu ya. Wuh. Cek ya sing dari lawan arah sabar sih, Bung. Jadi tanjakannya soalnya itu sih enggak nyokot ininya. Enggak nyokot tuh. Rodanya enggak ngegrip ya. Nah, ini nih. Turunan nih, kita harus ambil sisi paring-paring paling luar. Nih, wala. Nih, kayak gini nih. Aman yo. Aman sih. Mulus sok. Nih, tikungane rong petrok yo, bayangkan. Nih, kayak gini nih. Sabar. Remnya sampai berhenti ya. Untung remnya RCB, RCB. Remnya Honda CB ya. Yo enggak Honda CB tok sih. Itu nyangkut weh trailernya. Untung gandul rodanya tengah weh. Ah ini mah ngatasi sih. Lebih ini enggak apa jenengnya? Enggak ngegrip rodanya sih karena tikungan dan tanjakannya terlalu curam ya. Nih. Masih aman sih. Lulululu. Tuh, rodanya depan truknya itu loh. Sampai udah berhenti ya. Wih, ada Volvo. Volvo tuh enggak ngatasi kemarin saya udah pakai ya. Padahal cuma narik berapa ton ya? 20-an. Enggak mampu di tanjakannya. Wah, ini kalau turun mah gampang lah astaga. Nih, gigi 4 aja kuat tuh. Gigi 4. Gitu. 10.000 horsepower kayak gini sih hasilnya. Ini tune apa nih? Acur Jaya Motor ya? Enggak dong. Mungkin kita, wih, nabrak apa ini? Mungkin saya bakal berhenti di SPBU dulu ya. Buat isi solar. Yang pasti kan kalau 10.000 horsepower itu solarnya kayak wong nguyuh atau boros. Jadi saya mau cek dulu isi bio solarnya. Wah, dicek dulu ya. Oke, sudah terisi ya. Kita bakal coba bawa belok ke kiri sana.
buat dianterin gitu sih. Jumpingnya dah, jumpingnya ya, yuk coba yuk. RPM full, lepas kopling. Ya, nggak begitu tinggi weh. Ini langsung gigi 6 yuk. Tak taruh gigi 6, tak ke kiri. Oke, aman. Gitu, selamat yuk trailernya. Kita tidak terjadi crash atau apapun. Ya, cuman sempat nabrak traffic thing tadi. Tapi menurutku nggak parah sih. Kita bawa ke ujung sana yo. Jalurnya cuma satu gini. Oh ini tuh emang mapnya tuh kayak map khayalan gitu yo. Tidak ada di dunia nyata. Ono traffic cilik yo. Geter-geter. Wah, parkir sini aja yo. Depan hotel. Cakep, matikan mesin. Oke semuanya, sekian dulu ya untuk video kali ini. Pada inti video kali ini adalah saya tuh cuma biar gak bosen aja, jadi mainin truk-truk yang lain juga. Terus menurut saya ini malah seru sih, kayak mapnya seru juga ya, tau nanjaan, tikungannya, bisa truknya juga jadi menambah keseruan, bisa jumping-jumping gitu. Dan tidak lupa juga karena lokomotifnya yang berat ini bikin bisa ningklik-ningklik kayak gitu ya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you next video.